Halo sobat melaku jajan, saat ini kita sedang berada di Bandara Internasional El Tari, Kupang. Hari ini kita akan menuju ke kota Soe, sebuah kota di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Ikuti terus perjalanan kita ya guys. Karena hari ini masih pagi, kita berhenti sejenak di sini ya guys. Kita akan nyari sarapan dulu. Kita mampir dulu di sini di bubur ayam Tanjung. Nah, sekarang kita berada di Pantai Kelapa Lima. Pantai Kelapa Lima ini merupakan salah satu ikon wisata di Kota Kupang. Kawasan ini juga menjadi sentra kuliner, khususnya seafood. Tak hanya menjadi sentra kuliner saja, juga di tempat ini ada spot-spot tertentu untuk rekreasi dan hiburan. Sekedar info, objek wisata Pantai Kelapa Lima ini baru diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Kamis 24 Maret 2022 lalu. Kawasan ini dulunya kumuh, kini sudah disulap menjadi ruang publik yang indah. Pantai Kelapa Lima ini sekarang menjadi destinasi kebanggaan bagi warga NTT, khususnya Kupang. Oke, sekarang kita lanjut perjalanan menuju ke daerah pegunungan di NTT ya guys. Kita menuju ke kawasan wisata Cakralam Gunung Mutis. Jaraknya kurang lebih 40 km dari kota Soe. Gunung Mutis merupakan salah satu objek wisata alam Indonesia andalan yang dimiliki oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan wisata Gunung Mutis ini terkenal dengan gunung-gunung batu marmer yang oleh masyarakat setempat disebut Fauf Kanaf atau batu nama. Di bawahnya terdapat sumber-sumber mata air yang disebut dengan Oe Kanaf, air dari batu. Kita lanjut lagi menyusuri kawasan wisata Gunung Mutis ini ya guys. Wisata Gunung Mutis ini memiliki wilayah yang cukup luas, sekitar 20.000 hektar. Kita melewati sebuah pasar di sini, namanya Pasar Kapan. Pasar Kapan ini merupakan pasar tradisional di sini yang diadakan mingguan, yaitu pada hari Kamis. Secara umum, kawasan Gunung Mutis dan sekitarnya merupakan daerah terbasah di Pulau Timor. Hujan turun hampir setiap bulan, namun frekuensi tertingginya terjadi pada bulan November sampai Juli. Suhu di cakar alam Gunung Mutis ini terbilang cukup dingin. Kisarannya mencapai 12 hingga 19 derajat Celcius, dengan suhu terendah sampai 9 derajat Celcius.
Kondisi ini cukup wajar karena lokasinya berada pada ketinggian 1.500 hingga 2.400 meter di atas permukaan laut. Dataran tingginya bahkan mencapai 2.427 meter di atas permukaan laut. Kita lanjut lagi menuju ke daerah Fatumlasi ya guys, masih di kawasan Gunung Mutis. Jadi Fatumlasi ini adalah kawasan dataran tinggi yang terdapat di antara Gunung Molo dan Gunung Mutis. Fatumlasi ternyata bukan hanya sekedar kecamatan biasa saja, namun sudah terkenal sebagai sebuah kawasan wisata alam eksotis, destinasi wisata budaya, serta wisata edukasi. Nah, kita udah sampai nih guys di salah satu spot di wilayah Fatumlasi. Tipe vegetasi yang berada di kawasan Fatumlasi ini merupakan perwakilan dari hutan homogen dataran tinggi. Tak heran jika kita menemukan beberapa flora yang hidup di dataran tinggi ini. Misalnya pohon-pohon ampupu atau Eucalyptus europaea dan cendana. Selain itu, pesona unik lainnya adalah hutan bonsai yang didominasi oleh pohon kayu putih. Hutan bonsai di wilayah Fatumlasi ini merupakan hutan bonsai yang sudah berumur ratusan tahun. Sebetulnya, sebuah pohon ampupu bisa mencapai ketinggian hingga 40 meter. Namun, di kawasan ini, vegetasi pohon tersebut hanya mempunyai ketinggian sampai 2,5 meter saja. Oleh karena itu disebut sebagai hutan bonsai. Sekarang kita lanjut ke destinasi selanjutnya ya guys. Destinasi selanjutnya yaitu Air Terjun Oihala. Letaknya berada di desa Oihala, kota Soe. Ini dia tempatnya. Tempatnya ada di bawah sana ya guys. Untuk menuju ke sana, kita mesti jalan kaki sekitar 10 menit menuruni anak tangga. Untuk menuju spot utama Air Terjun Oihala ini, pengunjung harus menyiapkan sedikit tenaga ekstra dan penuh hati-hati karena pasalnya terdapat 132 anak tangga yang berkelok menuruni bukit. Air terjunnya sudah mulai kelihatan nih guys. Aliran Air Terjun Oihala ini berasal dari Gunung Mutis, maka tak diragukan lagi kesegarannya. Air Terjun Oihala ini juga sering dikenal dengan sebutan Air Terjun 7 Tingkat, karena memang air terjun ini mempunyai 7 tingkatan air terjun, yang pada akhirnya bermuara di Samudra Hindia. Meskipun memiliki debit air yang cukup besar, namun kedalaman kolam air alaminya tidak terlalu dalam, sehingga pengunjung di sini dapat menikmati setiap tingkatan kolam alaminya dengan sekedar berfoto-foto ria, berenang, ataupun bermain air. Sampai di sini dulu jalan-jalan kita kali ini. Silahkan like, comment, share, dan juga subscribe channel ini. See you guys next time.